Adanya pencemaran sumber mata air warga yang diduga tercemar cairan bahan bakar minyak oleh salah satu SPBU membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Dalam upaya menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut, pihak pemerintah desa dan SPBU berupaya untuk menyediakan saluran air bersih bagi warga. Warga di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih yang diakibatkan adanya pencemaran sumber mata air warga. Sumber mata air masyarakat di Desa Pangalengan tersebut tercemar oleh cairan bahan bakar minyak yang diduga berasal dari salah satu SPBU di wilayahnya. Dalam menanggapi keluhan masyarakat ini, pihak pemerintah desa sudah berupaya untuk memberikan solusi kepada kedua belah pihak, yang di mana di dalam hasil tersebut disepakati warga menerima bantuan dari pihak SPBU untuk membuat saluran air PDAM di beberapa titik. Selain itu, dalam kesepakatan tersebut, pemerintah desa meminta kepada pihak SPBU untuk memperbaiki tempat penyimpanan BBM jika terbukti adanya kebocoran. Belum karena lab belum membuktikan itu. Jadi belum tentu bahwa mereka tercemar itu dari SPBU. Jadi lab yang harus membuktikan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.